Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya Hendro BL dari Cangkruan Teras Melodi Music Studio and Art. Kali ini akan memberikan sedikit ulasan pengetahuan tentang dunia spiritual. Itu sekarang saya berada di salah satu rumah seorang sahabat saya, Mas Tohir namanya. Nah, itu kebetulan beliau punya ayam Burma Mas ya. Ayam Burma, dan ayam Burma itu sekarang barusan saja bertelur yang pertama kali. Ya, itu menurut dunia spiritual, ayam yang bertelur pertama kali itu bisa untuk pengobatan Mas ya. Pengobatan dan semua yang berbau spiritual, untuk syarat untuk melakukan ritual, kelengkapan ritual. Ikuti sedikit wawancara saya dengan pemilik ayamnya, Mas Tohir namanya. Salam Cangkruan Teras Melodi. Nah, ini pemirsa, ini namanya ayam, apa nih ya, telur ayam pertama kali yang keluar dari seekor ayam. Itu bisa dimanfaatkan untuk sarana spiritual atau ritual pengobatan, dan untuk sebagai syarat atau kelengkapan suatu ritual. Ini pemilik ayamnya. Nah, menurut Mas Tohir, itu untuk pengobatan atau apa, Mas? Spiritual, semua spiritual ya. Pengobatan atau syarat yang lain. Oh gitu. Itu apa namanya? Memang langsung alami ya, mengandung apa ya? Seperti mungkin unsur atau ya bersiap goib gitu. Ya biasa jadi juga gitu. Pokoknya biasanya kalau ayam pertama kali bertelur itu namanya, kalau orang Jawa kan, ayam telur tempean. Itu yang baru pertama kali bertelur. Pertama kali bertelur ya. Semua ayam. Semua ayam mengandung apa ya, bisa untuk sarana ritual dan pengobatan secara goib gitu. Saya itu ayam-ayam kampung, ayam Burma, ayam Bangkok, itu yang pertama kali tempean itu dibutuhkan. Nah, itu ciri-cirinya ada darahnya itu pertama kali. Oh, ada darahnya. Ya, darahnya. Oh, apa enggak semua ayam kalau bertelur keluar darah, Mas? Rata-rata keluar darahnya. Semua ayam. Ya. Tapi kalau bertelur berikut-berikutnya gitu, keluar ya. Darah. Oh, enggak keluar. Yang pertama toh. Oh, yang pertama toh keluar darah ya. Oh, istilahnya kalau andekan manusia itu masih perawan gitu ya. Ya, oh gitu. Gitu. Oh, makanya itu mengandung daya magis ya, karena pecah ya. Perawannya seekor ayam gitu maksudnya. Oh gitu Mas ya. Kalau ya. Ayam potong enggak bisa. Enggak bisa kalau ayam potongan itu di telurnya kan bareng-bareng pakai mesin gitu. Oh gitu. Berarti anu khusus ayam kampung, ayam Burma ya, ini yang alami. Punya Mas Tohir ini ayam Burma ya? Iya, ayam Burma. Nanti biru kayak ayam apa, kayak telurnya bebek tapi agak kecil dikit. Oh gitu. Kalau umpama apa namanya, itu nanti posisi gitu dicuci apa langsung dimakan apa gimana, mentah-mentah gitu Mas? Kalau untuk sarana spiritual lah, untuk kelengkapan atau syarat melakukan ritual gitu Mas? Enggak, langsung gitu aja biasanya. Oh, langsung gini. Biasanya yang pelaku spiritualnya udah ngerti kalau ini ayam asli yang pertama atau tidak, biasanya dia ngerti. Oh gitu, kelihatan dari darahnya. Itu apa ya, auranya ya? Ya auranya ada. Dari auranya ya. Jadi kelihatan ini asli atau palsu kan kelihatan nanti yang apa, orang yang melakukan spiritual udah tahu ini asli. Itu harganya mahal Mas berarti ya? Ya tergantung kebutuhan. Tergantung kebutuhannya. Biasa pas orang butuh nyari ya. Kan memang ayam pertama kali bertelur kan sulit ya pemirsa. Ya, jadi memang harganya lumayan itu. Tergantung ya. Harga tidak ada standarnya, cuma memang pasti mahal. Ya orangnya sendiri yang nanti yang menentukan. Boleh enggak dibeli segini enggak gitu. Oh gitu. Ya terima kasih Mas Tohir ya. Dengan penjelasannya. Semoga telurnya laku. Ya. Salam Cangkruan Teras Melodi. Nah, pemirsa, ini ayam tembean yang namanya Mas, pertama kali keluar dari seekor ayam. Ini memang ciri khasnya salah satunya keluar darah. Seperti kalau manusia itu istilahnya pecah perawan itu. Nah, ini memang dicari untuk sarana syarat atau sarana ritual
untuk spiritual atau pengobatan atau dan lain-lain yang bersifat gaib. Ini darahnya pemirsa. Ini darahnya ya. Soal coklat itu darah ya. Oh, seperti itu. Baru umur 2 hari. Oh, baru umur 2 hari. Ini sampai berapa hari, Mas? Maksudnya masih bisa dipakai untuk secara ritual itu? Biasanya sampai ya tergantung kebutuhan, biasanya sampai 40 hari. Oh, 40 hari bisa ya. Oh, gitu.